Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para sahabat-sahabatku, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan video daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana beliau di dalam video tersebut ya menyikapi dan membantah serta mengkoreksi daripada pernyataan Kiai Haji Idrus Romli, di mana beliau itu baru-baru ini ya kita sama-sama melihat di video YouTube-nya bahwasanya beliau membela silsilah nasabnya Ba'alawi dengan menggunakan kitab Tabaqatul Khawas. Dan di video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan bagaimana posisi kitab Tabaqatul Khawas dan dari mana saja sumber penulisan kitab Tabaqatul Khawas yang berkaitan dengan apa yang dibaca oleh Kiai Haji Idrus Romli di dalam mempertahankan keabsahan silsilah nasabnya Klan Ba'alawi. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita melihat dan menyaksikan pemaparan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling pinter pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'alawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab. Karena kalau abad 9, kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya. Abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubed. Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas, karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janadi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata
bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi. Maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura ules beda, dari akhlak jauh, terakhir dari jari. Kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penuduhnya. Seperti ini, lihat. Menurut Syekh Al-Mukrizi di abad ke-8, kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan, lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya, apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari telunjuknya, maka dia adalah min naslil Arabiyah, dari keturunan orang Arab. Silakan bapak-bapak lihat jarinya masing-masing, jari manisnya, apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penuduh.